Hello guys, balik lagi dengan channel gua Leonardo Manuel and welcome home. Di sini kita akan bermain Clash Royale. Di sini telah diadakan waktu-waktu lalu adalah event Cannon Card. Dan setelah event itu ada event lain, yaitu adalah di shopnya dijual Magical Chess dengan satunya itu 820 gems. Dan di sini disediakan ada 6 magical chest. Gua ingin membeli ke-6-6-nya dan kita akan melihat nanti akan didapatkan apa saja. Di sini ditulis dijamin paling enggak atau setidaknya itu mendapatkan satu cannon card. Nah, sebelumnya itu kita akan donate dulu. Yap. Kita kasih satu. Nah. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita akan melihat apa isi 6 magical chest ini. Yuk, sama-sama kita lihat. Magical chest yang ke-1. Ya, lumayan ada duit. Mendapatkan fire spirit. Cannon. Set. Royal Giant. Oh, Dark Goblin. Oh my god. Dapat 3, guys. Dapat 3, guys. Dan satu legend. Apa ya legendnya ya? Lava Hound. Lumayan bisa di-up ke level 3. Lumayan. Suatu awalan sangat baik bagi kita semua. Ya, kita akan melihat yang kedua, apa yang akan kita dapatkan di magical chest yang kedua. Duit pasti. Bats. Goblin King. Musketeer. Fog. Yap. Oh, Primaskis. Bowler. Dan satu cannon card. Ada dua. Lumayan. Kita langsung aja buka peti yang ketiga. Ada gold. Dan goblin. Ya, perp hat. Cannon card-nya satu. Tesla. Roket, Poison, dan satu epic. Apa ini epicnya? Oh, Sparky. Lumayan. Buka 3 dapat 2 legend. Langsung tanpa basa-basi kita buka yang keempat. Ya, gold, goblin, minion. Spill Goblin. Heal. Skeleton. Giant Skeleton. Mini P.K. Dapat 3 ternyata. Lumayan, not bad lah, not bad. Yang kelima dapat Gold. Ice Golem. Heal. Minion Hurt. Tombstone. Arch. Wow. Clone 1. Inferno. Dan ada 2 ada 3 cannon card. Not bad, not bad. And the last box is called Goblin Gang. Arrow, Minion, Fire Spirit, Wizard. Oh, cannon card-nya ada 4. Lumayan. 6 box itu gua dapetin total 16 cannon card. Gak jelek sih.
Ya udah, tanpa basa-basi kita up aja ke langkahnya. Dan bisa di up sampai level 4. Lumayan untuk epic level 4. Itu sudah bagus. Kita akan coba itu kanan card di salah satu deck gua. Kita akan coba di deck yang ini aja. Dan yang akan kita ganti adalah Executioner. Kita akan ganti menggunakan kena card. Langsung kita akan menggunakan 2v2. Tumben lama ya. Oke. Kemarin kita mainnya Giant dan Nightwitch. Pertama kita akan split up skeletonnya, kita split up. Wow, Aspir cukup baik sekali, awal yang cukup baik. Kita akan menggunakan Battle Ram untuk melakukan hal itu. Setelah itu turunannya pecah, kemudian kita akan tembak menggunakan cannon card kita. Dan itu tidak membuat hasil yang bagus, karena kita akan menggunakan ilmu bekal untuk bertahan di sini. Ya, teman kita menggunakan FBZ untuk menahan juga, dan itu bukan sesuatu yang bagus. Wow, ya ada bowler, teman kita menggunakan bowlernya untuk menahan Hulk. Dan kita sudah bisa membunuh Executioner juga. Gunakan Battle Ram untuk langsung mati. Oh, kembali saat. Oke, kita gunakan Ice Blast Princess untuk menahan Minion Horde-nya. Sekarang kita akan menggunakan Giant-nya. Oh, musuh menggunakan panah untuk mengalahkan Goblin-Goblin kita. Oh, nice. Kita bertahan dulu. Buat mempertahankan itu. Wow, hebat banget. Oh my god, hebat banget ternyata. Oke, okay. Ini nggak bagus. Kondisi ini nggak bagus banget. Setelah itu kita akan undang Princess. Udah bisa bertahan. Ini bekal untuk menahan efeknya ini. Menggunakan Skeleton Army untuk maju ke depan. Skeleton akan mendesak, menaik. Oh, dan nggak nutup. Nggak nutup. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba ke next game yang kedua. Langsung aja kita akan ke next game yang kedua. Yap. Kita gunakan dulu SBZ di sini. Oh, Dekolong. Bakal cukup sulit nih Dekolong ini. Golem Sparky. Betul-betul sulit ya. Wow.
Ternyata kita punya defense yang cukup bagus sekali untuk bisa menahan golem dan sparky. Yap, musuh menggunakan clone tapi sayang sekali gagal. Kemudian teman kita attack langsung menuju towernya menggunakan iwisnya. Kita tambahin dengan cannon card supaya kita push saja. Kita push pakai cannon card. Nah, setelah itu kita push lagi king towernya. Siapa tahu mendapatkan bintang 3. Three crown. Satu kali push. Cuma satu kali push. Wow. Oke guys, cukup sekian ya. Gua rasa cukup sekian untuk event shop cannon card ini. Thank you sudah nonton guys. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Thank you guys. Jumpa lagi di video gua yang lainnya. And see you again. And God bless you. Bye-bye.